BTS와 블랙핑크, 영화 기생충 같은 K-콘텐츠들이 세계인들을 밀어시키고 행복을 주고 있습니다. 정부는 문화예술인들이 마음껏 창의력과 끼를 발휘할 수 있도록 예술 창작 활동을 지원하고 한류 콘텐츠의 디지털화를 추진하는 등 문화강국의 위상을 더욱 확실하게 다져나가겠습니다. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, memberikan komentarnya mengenai perpanjangan kontrak Megawati Hangestri Pertiwi di klub yang berbasis di Daejeon tersebut. Kepastian perpanjangan kontrak Megawati diumumkan pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Dengan begitu, pemain timnas voli putri Indonesia ini akan kembali berlaga di Liga Voli Korea Selatan untuk musim kedua. Hee-jin mengungkapkan bahwa perpanjangan kontrak dengan Megawati dilakukan tanpa banyak pertimbangan. Kedua pihak juga sepakat untuk meningkatkan performa pada musim mendatang. Kami memutuskan untuk memperbaharui kontrak dengan Mega tanpa keraguan. Mega juga ingin menunjukkan penampilan yang lebih baik dalam musim depan. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menciptakan sinergi yang kuat sejak awal musim, ungkap Hee-jin yang dilansir dari The Sports Times. Megawati tampil baik di Liga Voli Korea pada musim lalu dengan mendapatkan perhatian yang positif. Salah satu prestasinya adalah membawa Red Sparks ke posisi tiga besar dan menuju babak playoff untuk perebutan gelar. Terakhir kali Red Sparks masuk ke playoff sebelum kehadiran Megawati adalah pada 2017. Kami dapat melaju ke pertandingan postseason playoff berkat penampilan luar biasa dari pemain asing seperti Mega, tutur Hee-jin yang dikutip dari IS Plus. Selain membawa Red Sparks ke babak playoff, Megawati juga mencapai prestasi yang mengesankan dengan mengoleksi 736 poin dan menempatkan dirinya dalam peringkat ketujuh top skor Liga Voli Korea. Megawati juga termasuk dalam jajaran empat besar pemain dengan rata-rata serangan sukses sebesar 43,95%. Megawati merupakan salah satu dari dua pemain asing asal Asia yang akan bertahan di Liga Voli Korea untuk musim mendatang bersama klubnya. Selain Megawati, terdapat Wipawi Sritom yang akan bermain untuk klub Hillstead. Liga Voli Korea 2024/2025, yang juga dikenal sebagai Korean V-League atau KOVO V-League, akan berlangsung mulai tanggal 19 Oktober tahun 2024 hingga April tahun 2025. KOVO V-League merupakan Liga Voli Korea reguler untuk kategori putra dan putri yang diadakan setiap tahun. Pada Liga Voli Korea 2024 Putri, ada Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang memperkuat tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati telah bergabung dengan Red Sparks sejak Liga Voli Korea 2023/2024. Secara umum, pertandingan KOVO V-League 2024 terdiri dari 6 putaran, diikuti oleh babak playoff dan grand final. Megawati Hangestri Pertiwi memulai musim dengan performa menawan bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Megawati Hangestri Pertiwi kembali mencatatkan dirinya sebagai pencetak poin terbanyak dalam dua pertandingan pembuka Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Dalam pertandingan terbaru, Red Sparks berhasil mencegah kebangkitan tim Kuda Hitam, Gwangju Aipaper Savings Bank, di Yeongju Gymnasium, Gwangju, Korea Selatan, pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Setelah ditempak untuk bermain 5 set setelah kalah di set ketiga dan tipis di set keempat, Red Sparks merebut kembali momentum untuk menang dengan skor 3-2. Megawati menjadi pencetak poin terbanyak dengan mengumpulkan 26 poin, terdiri dari 24 poin dari serangan dan 2 poin dari blok. Ini merupakan kali kedua Megawati mencatatkan dirinya sebagai pencetak poin terbanyak dalam pertandingan untuk Red Sparks. Dalam kemenangan 3-0 Red Sparks atas GS Caltex Seoul KIXX, atlet asal Jember ini mencetak 16 poin dengan efektivitas serangan mencapai 80%. Saat ini,
Megawati sementara memimpin klasemen top skor Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan 42 poin.